Perburuan Arsenal untuk striker baru membawa mereka ke Serie A. Dalam sejarahnya, Arsenal memiliki ikatan yang manis dengan pemain yang berasal dari Serie A. Seperti pemain yang mereka rekrut selalu berhasil menjadi andalan dan memberikan dampak luar biasa. Beberapa contoh pemain telah bergabung dengan The Gunners dari Serie A diantaranya adalah 1. Dennis Bergkamp. Kepindahan Dennis Bergkamp dari Inter Milan ke Arsenal pada 1995 sempat mengejutkan publik. Pasalnya, Arsenal memecahkan nilai transfer tertinggi tahun itu dengan nilai 7,5 juta pound untuk memboyong pemain asal Belanda tersebut. Nilai itu dinilai terlalu tinggi karena performa Bergkamp di Inter Milan tidak terlalu spesial. Namun sang pemain kemudian membuktikan kapasitasnya di Premier League. Ia berhasil menemukan kembali permainan terbaiknya. Bergkamp bertransformasi menjadi salah satu striker paling mengerikan lewat duetnya dengan Thierry Henry. Dia memenangkan 3 gelar Premier League dan 4 piala FA selama 11 tahun berkostum Arsenal. Ia juga mencetak 120 gol. 2. Thierry Henry. Thierry Henry adalah salah satu transfer terbaik sepanjang masa Arsenal. Ia didatangkan pada 1999 dari Juventus setelah hanya bertahan 6 bulan. Dia diplot sebagai pengganti Nicolas Anelka yang hijrah ke Real Madrid. Awalnya, ia juga kesulitan di Arsenal karena gagal mencetak gol dalam 8 pertandingan pertamanya. Namun, ia berhasil bangkit dan bertransformasi menjadi salah satu striker terbaik dalam sejarah Premier League. Henry mencatatkan 370 penampilan dengan mencetak 226 gol dan mempersembahkan 2 trofi Premier League. Henry kemudian hengkang ke Barcelona pada 2007 dan memenangkan banyak trofi di sana. Dia sempat kembali ke Arsenal dalam status pinjaman pada 2012 dan dia mencetak 2 gol. 3. Nwankwo Kanu. Kepergian Ian Wright pada tahun 1998 meninggalkan lubang besar di lini serang Arsenal. Sebagai gantinya, The Gunners memboyong Nwankwo Kanu dari Inter Milan pada bursa transfer musim dingin 1999. Meski kerap menjadi striker pelapis bagi Bergkamp dan Henry, Kanu adalah sosok super sub Arsenal. Ia berkostum Arsenal selama 5 musim dengan torehan 44 gol dari 198 penampilan. Striker asal Nigeria ini juga merupakan bagian dari skuad Arsenal saat menjuarai Premier League tanpa terkalahkan pada musim 2003-2004. Di penghujung karirnya, Kanu sempat membela West Bromwich dan Portsmouth sebelum gantung sepatu pada tahun 2012. 4. Patrick Vieira. Kedatangan pemain Serie A lainnya yang akan menjadi legenda. Vieira direkrut dari AC Milan pada 1996. Dia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu gelandang Arsenal paling penting apabila dengan kekuatannya yang luar biasa. Belum lagi teknik sempurna yang membuatnya tak terbendung. Baru berusia 20 tahun pada saat kedatangannya, Vieira akan menggantikan Tony Adams sebagai kapten Arsenal dan memimpin klub meraih gelar Liga tak terkalahkan pada 2004. Beberapa masih mengatakan dia tidak pernah tergantikan sampai hari ini sebagai salah satu gelandang terbaik Arsenal dan kapten paling sengit. 5. Takehiro Tomiyasu. Pemain yang paling fresh didatangkan Arsenal dari Serie A adalah Takehiro Tomiyasu. Dia didatangkan dari Bologna pada bursa musim panas 2020 kemarin. Sempat dikritik, Tomiyasu berhasil membungkam semua pengkritiknya lewat performa apik di lapangan. Dia sosok bek kanan yang cepat, tajam dalam menusuk, dan tangguh dalam melakukan duel-duel langsung. Arsenal pun berhasil bangkit dan kini menduduki posisi 4 besar. Berkaca dari hal tersebut, kini Edu yang merupakan direktur teknik Arsenal kembali mulai mengincar pemain-pemain dari Serie A. Hal ini dimaksudkan agar Arsenal kembali ke jalurnya sebagai klub peraih trofi seperti zaman The Invincibles. Edu paham,
bahwa ketika Arsenal menjadi The Invisibles, skuad mereka memang diisi oleh para pemain yang sebelumnya merumput di Serie A. Dan bursa transfer Januari ini, Arsenal langsung tancap gas dengan mentarget beberapa pemain Serie A. The Gunners dilaporkan menjadikan Dusan Vlahovic buruan utama mereka. Striker 21 tahun itu merupakan prospek terpanas saat ini karena talenta besar yang ia miliki. Vlahovic adalah pemain muda terbaik Serie A musim lalu dan saat ini menjadi top skor sementara Serie A. Striker muda itu telah mencetak 33 gol di Liga yang menyamai rekor pada 2021. Statistik itu membuat pemain berusia 21 tahun itu sekarang menjadi salah satu prospek terpanas di Eropa. Selain Vlahovic, Arsenal dikabarkan juga mengincar Frank Kessié dari AC Milan, Fabian Ruiz dari Napoli, dan Ismail Benacer dari AC Milan. Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!